Secara simbolis akan diberikan. Maka diaturkan Pak Asda untuk secara simbolis memberikan santunan pertama untuk Sumandar dari Pulau Taayun. Senang, bahagia bisa berkumpul dengan anak-anak yang hebat, yang kuat ya. Ya udah enggak? Betul. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat kalian dong. Ada pesan kamu buat mereka, memotivasi seperti apa supaya bisa menjadi Jihan, menjadi penyanyi yang keren ini. Pokoknya sudah malang melintang Jihan ini ya, di mana-mana. Amin, amin, amin. Doain aja. Amin. Ya, jangan pantang menyerah, sekolahnya yang benar, ya rajin belajarnya supaya nanti bisa jadi orang sukses dan orang-orang tidak memandang sebelah mata kepada kalian. Betul, ya. Betul. Seperti isi puisi tadi ya, jadi kita jangan memandang dunia ini sempit, kita selalu optimis menghadapi semuanya. Tetap semangat, tetap ya. Semangat untuk kalian. Oke, Reva? Siap. Iya, insyaallah sih. Wow, luar biasa. Baiklah, selanjutnya ya. Kita akan melakukan acara simbolis penyerahan ya. Santunan kepada anak yatim piatu. Ya. Untuk itu kepada bapak-bapak supaya naik ke atas pentas bersama kepada Bapak Asda dipersilakan. Kemudian Bapak Kapten Amar, kemudian Bapak Kompol Ahmad, Bapak perwakilan dari KPU dan Bapak perwakilan dari Kementerian Agama serta ya. Juga Ketua KC. TSK, SPSI harus lengkap nyebutinnya, tapi ini protesnya saya kurang cendanya. Bapak Rahmat silakan untuk berkenan naik ke atas panggung, kita akan berikan santunan simbolis. Maka silakan seperti apa nanti koordinasi dengan Kak Agong. Assalamualaikum adik-adik, siap ya. Bentar lagi kita sebetulnya ini Pak, kita ada penyerahan dari sejumlah donatur yang sebelumnya sudah menitipkan amanat kepada kami. Alhamdulillah terkumpul sejumlah donasi untuk 100 anak yatim pada malam ini di program perdana Purwakarta Yatim Piatu Day yang pertama kali ini di tahun 2020. Mudah-mudahan dengan doa bersama tahun depan COVID sudah tidak ada. Amin. Dan mudah-mudahan pada tahun depan Purwakarta Yatim Piatu Day 2021 bantuan untuk anak-anak adik-adik yatim piatu bisa lebih maksimal lagi. Tahun ini kami hanya bisa mendonasikan untuk 100 anak yatim piatu. Mudah-mudahan tahun depan bisa 1000. Tahun depannya juga bisa 10.000. Amin. Ya Rabbal Alamin, semakin banyak orang yang tergerak untuk peduli dan berbagi. Untuk itu kami akan bapak-bapak nanti kantor dari bapak-bapaknya disimpan dulu ya. Kami mohon untuk membagikan simbolis dari para dermawan yang sudah menitipkan ke kami, yang sudah mengumpulkan sejumlah donasi untuk 100 anak piatu. Akan kami panggil berdasarkan nama dan yayasan. Mohon adik-adik siap ya dipanggil. Ini. Oke, baiklah kita akan panggil 6 orang anak dari
3 dari Kurotol Ayun, ada Sukandar, Puri, dan Elsa. Silakan untuk naik. Sukandar, Puri, dan Elsa supaya naik ke atas panggung. Kemudian dari Madaba juga 3 orang. Dari Madaba kita panggil ada Siti Rohmah Sari dan Amanda Jahra serta Silvi yang tadi baca puisi, sekarang panggil lagi. Ya, oke, okay, sekali lagi Sukandar, Puri, dan Elsa dari Kurota Ayun, silakan segera naik supaya dipercepat, tolong dibantu oleh para pengasuhnya. Kemudian dari Madaba, saya panggilkan Siti Rohmah Sari, Amanda Jahra, dan Silvi. Kalau tidak ada, tolong perwakilannya saja barangkali ya, mohon segera dibantu. Oke, baiklah kepada Pak Asda mungkin ya, yang pertama akan memberikan kepada Sukandar, mana di Kudaran itu ya, tolong dibantu secara simbolis akan diberikan. Mengapa dihaturkan ke Pak Asda untuk secara simbolis memberikan santunan pertama untuk Sukandar dari Kurota Ayun, ya? Ya, Pak Asda juga akan mendoakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Kemudian untuk Puri, kami mohon kepada Bapak Kapten Amar secara simbolis memberikan Puri ini dari Kurota Ayun. Kemudian Bapak Kompol Ahmad memberikan kepada Elsa dari Kurota Ayun juga. Elsanya mana ada? Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Kemudian Bapak perwakilan dari Kementerian Agama ya. Kementerian Agama untuk memberikan kepada Siti Rohmah Sari dari Madaba. Oke. Terima kasih. Kemudian Bapak perwakilan dari KPU untuk memberikan kepada Amanda Jahra dari Madaba Lodaya. Dan kemudian yang terakhir kepada Bapak Ketua TSK SPSI, Bapak Rahmat, kepada Silvi dari Madaba Lodaya. Oh ini yang kecil. Silvi udah, Silvi? Alhamdulillah. Sambil didoakan juga Pak Rahmat, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dipoto bersama dulu barangkali, silakan untuk dokumentasi, mangga di lebih dekatkan lagi. Ya, masih physical distancing tapi tenang lah sedikit-sedikit mah. Pejabat dan anak yatim piatu dan ada MC 2 orang di sini. Itu kan? Satu. Ya, 1, 2. Tahan, 1, 2, lagi tahan, bentar. Ya. Oke, baiklah, terima kasih bapak-bapak yang sudah berkenan untuk memberikan santunan secara simbolis. Pak Asda, Bapak Kapten Amar, Bapak Kompol Ahmad, juga bapak-bapak perwakilan dari KPU dan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, serta juga Kang Rahmat dari TSK SPSI Purwakarta. Sekali lagi bertepuk yang mulia untuk bapak-bapak pejabat yang sudah memberikan santunan secara simbolis. Dan perlu diketahui juga bahwa santunan tersebut
sebagian berasal dari Bapak Rahmat Saifuddin, mewakili PC TSKS PSI Kabupaten Purwakarta, alhamdulillah. Dan kemudian yang sebagian lagi adalah titipan dari Ibu Tatin Robiatin. Tatin Robiatin ini salah satu warga masyarakat Purwakarta saja, alhamdulillah, alumni dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Mudah-mudahan yang sudah memberikan santunan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang berlimpah ya. Karena yakin tadi seperti saya bilang bahwa berbagi bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Kalau insyaallah Allah akan melipat gandakan lagi. Tadi ayat sama aja ya. Selanjutnya ini ada penampilan dari adik-adik dari Yayasan Kuroto Anur. Mereka akan menampilkan hadroh katanya. Siap-siap. Oke, langsung saja kita tampilkan inilah kelompok hadroh dari Yayasan Kuroto Anur. Boleh tepuk tangan dong buat teman-temannya. Dan
Kita masih pada kata.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata anak-anak atau adik-adik ini juga berbakat juga ya, Kak. Betul, luar biasa ya. Oke, baiklah, sekarang kita akan kembali memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang sudah hadir di sini. Kipoi, kipoi. Ada kipoi katanya di acara Purwakarta Yatim Piatu Day persembahan dari semesta Purwakarta berbagi malam hari ini. Kita juga kan sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya kepada para pendukung acara ini. Ada siapa aja? Banyak sekali. Ada Ikatan Relawan Online. Oke. Okay. Ikatan Wartawan Online atau IWO? Ikatan Wartawan Online, saya maaf. Oke. Kemudian ada apa tuh yang merah? Ada Cinta Purwakarta. Oke. Okay. Ada dialogpublik.com. Ya, ada Input Informasi Purwakarta Terkini. Wah, yang suka buka Facebook pasti kenal dengan Input. Ya, dan Reva ini juga salah satu relawan di Input. Tepuk tangan dong buat Reva. Oke. Okay. Ada yang TV. Ah, ini kita di ini enggak? Di Liput Live itu. Mana? Oh, alhamdulillah kita masuk TV. Adik-adik Purwakarta TV ya. Nanti nontonnya bisa streaming berarti ya di sini. Kemudian ada suarasunda.com. Suarasunda.com. Ada apa lagi tuh? Nah, iya, apa nih? Krimina. Media ini banyak ini ya. Oke, iya, soal kabar ya. Dan ini ada Masyarakat Relawan Purwakarta. Ini adalah sebuah organisasi baru di Purwakarta yang kerjaannya adalah memberikan santunan, berbagi, bersedekah kepada masyarakat yang kurang mampu di Purwakarta. Bukan begitu, Teh Dewi? Nah, ini Teh Dewi ini salah satu bantu. Kemudian ada jabarnews.com. Oh, kita tengah jawab, tengah baca wae. Terus kemudian ada Harian Umum Pasundan Express. Ada Nyetrum. Nyetrum ini adalah sebuah program talk show yang pernah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Dimana di acara itu ada sekitar 40 komunitas yang ada. Sama Kapolres ya. Betul, sama Kapolres. Kemudian ada Headline Jabar. Dan ada Rakyat Merdeka Online Jawa Barat. Terima kasih atas dukungannya buat para pendukung acara ini. Kemudian dong. Kemudian juga ada Beda Studio. Beda Studio punyanya Yovita apa ya? Punya Yovita Ma yang tadi bernyanyi bersama Jan. Oke, kita langsung saja berarti ya. Kita panggil para penerima santunan di acara Purwakarta Yatim Piatu Day 2020 ini. Silakan dibacakan langsung oleh panitia. Dan anaknya langsung maju ya, supaya dibantu oleh para pengurusnya supaya lebih cepat. Langsung datang. Untuk hadirin yang malam ini hadir dan kemudian pergi, maka silakan ke naik ke panggung. Iya, maka. Dari Kang Soli ada, Kang Soli GPN? Ya, siap, boleh. Tadi juga nanti, ada GPN. Untuk penyantun baru, artinya yang baru datang hari ini, nanti hasil santunannya bukan dibagikan kepada yang hadir sekarang, tapi untuk yatim piatu yang lainnya. Ya, jadi nanti kami akan serahkan kembali ke panti-panti yang ada di Blok. Betul. Alhamdulillah karena malam hari ini juga ada beberapa teman-teman yang menyusul memberikan santunan. Salah satunya Kang Boy tadi, Boy Uban juga memberikan santunan. Kemudian ada juga Kang Jimmy. Kemudian ada teman-teman dari komunitas. Ini dari komunitas GPN Grand Purwakarta Mahiji. Tepuk tangan dong. Kemudian tadi dari AO Otomotif Purwakarta ada Kang Umay dan kawan-kawan sudah undur diri. Kita langsung panggil saja ya. Oke, ada ini pemberian dari Irsan Hikmi diberikan kepada Nur Aini dari Mandala Lodaya. Silakan, saudara ini. Punten. Ya, kemudian ini dari Ale Bajri kepada Desi Cantika dari Mandala Lodaya juga. Silakan, Desi Cantika. Namanya disebut supaya segera naik ke atas. Ayo. Dipoe. Kemudian dasi dari Kang Ale Bajri diberikan kepada Reza dari Mandala Lodaya juga. Silakan naik. Oke. Okay. Ya. Maaf. Oh itu anaknya, silakan yang sudah dikasih langsung turun boleh. Sambil jalan aja, sambil jalannya biar cepat ya. Nah.
Oke, silakan langsung dikasihin kan? Dikasihin. Kang Boril bantu serah terima Kang Boril. Bun, ya. Kita perlu banyak orang di sini nih, kelihatannya biar cepat. Kang Boril, Kang Yang bantu simbolis serah terimanya. Oke, selanjutnya ada siapa itu? Kang Boril, Daturanan, Kang Yang, Kang Agus Herwanto, ada? Agus Herwanto, Kang Agus. Ya, lainnya sudah sekarang turun nih. Ya, Asbu, Bapak Agus. Ya. Bantu serah terima Kang Asbu, Kang Ekcoy. Mau lebih kencang mana? Teresa. Kemudian ini ada Sahrio dari Purwota Ayun. Silakan naik persembahan dari Pak Gigen Biosa. Selanjutnya ada Anjeli dari Madamalo Daya, persembahan dari Bapak Agus Subianto, salah satu anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Kemudian ada Hera dari Madamalo Daya, masih persembahan dari Bapak Agus Subianto. Silakan, yang disebut namanya sekali lagi supaya segera naik. Selanjutnya ada Hana Ratna Hasana dari Madamalo Daya, masih dari Pak Agus Subianto. Kita panggil lagi, ada Kirani dari Madamalo Daya, masih dari Pak Agus Subianto lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Agus ini dilipat gandakan di rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kembali Pak Agus Subianto, yang keenam ini untuk Dewi, masih dari Madamalo Daya. Mohon yang disebutkan namanya oleh saya langsung dress. Biar cepat ya. Ayo. Oke. Okay. Yang terakhir dari Dewi namanya. Tolong didengarkan namanya. Nanti di sini ditanya lagi. Mangga, silakan dibantu Kang Boril dan kawan-kawan untuk memberikan santunannya. Silakan, teman-teman ada Kang Agus, ada. Ayo. Sope, agak dipercepat ya, siapa, karena siapa, sudah siapa. Agak malam, kasihan yang lain. Ya, langsung aja lah, this gitu. Saya pikir kau Ayo. Itu bantu kita Dewi. Oke, repa gini, repa ngomong-ngomong aja. Oh iya, sorry ya, aku kasih maiki, aku mau pegang-pegang mic sedara. Dewi, mana Dewi? Dewi sama Sahria, dari mana Pak dua-duanya ya? Dewi dan Sahri dari Madamalo Daya, maka kalau tidak ada tolong perwakilannya supaya dipercepat karena kasihan yang lain masih nunggu. Ini banyak ya, ada 100 orang. Sahri ya? Dewi sama Sahri mana? Dewi Sahri? Ada, ayo. Yang dipanggil langsung menuju patung ya. Cik. Ya mohon yang dipanggil supaya segera naik ke atas stage. Emang nahan main ke ini? Boleh dari relawan masyarakat Purwakarta yang duduk di sebelah atas paling atas ya Kang Boril ya? Mohon, mangga ya. Di aturanan untuk ke membantu di sini ya. Teneneng. Kita sama-sama. Sahari dari Gorong Tayun ada? Sahari. Karena Rudin. Kang Boril, ada dua. Ya ada Yang, tadi ada Asep kalau nggak salah ya. Sahril, Purwota Ayun ada. Boleh membantu. Siap. Benar supaya cepat naiknya lewat depan aja, nggak usah lewat pinggir. Tadi di depan juga ada tangga. Ya ada deh. Sahril, sama Asep. Naiknya lewat sana aja, nggak usah ke pinggir. Set gitu. Biar cepat. Kalau anak tangga ada bisa diwakilkan ya Kang. Ya betul. Oke, sekali lagi tolong dipanggil lagi. Selanjutnya siapa aja yang akan memperoleh santunan? Sopnya dari panggil. Karena sesuai amplop namanya. Oktaviani, ada apa? Oktaviani dari Madaba. Oktaviani dari Madaba, persembahan dari Bapak Agus Subianto. Ayo, saya adek. Sopun sekali lagi saat yang namanya disebutkan, segera tolong perhatikan semuanya ya. Segera cekat. Ya. Karena kalian anak-anak muda, ya harus ini harus cekat. Ya, oke.
Ugalilis sukarana saya mah kudu pinter. Habis ini duduk lagi, nanti ada pembagian nasi kotak ya. Oh. Di bawah pula. Ya, langsung aja silakan. Selanjutnya Febriani, mendapat Febriani langsung. Yo, langsung cekat, cekat. Cekat. Ya, lanjut. Mila mendapat, Mila mendapat. Mila mendapat. Yang lain penonton aja, siang ya. Soalnya prosedurnya udah ada ribet kalau minum ini. Udah dikasih nama gitu ya? Iya. Nadia, Nadia. Insya Allah menang pahala ini seruan nampung dengan siang juga sudah yakin dari santunannya. Oke. Agustina Madaba. Agustina Madaba, mana nih? Agustina, terus siapa lagi panggil lagi biar meturkan yang lainnya. Umay Madaba. Umay Umaya Madaba. Barusan Umaya Opek pulang. Umaya Opek. Oke. Umay Umaya, ayo lari. Umaya. Ya, satu. Uji Rahayu Madaba. Uji Rahayu dari Madaba. Madaba juga. Ini tugasnya salah. Dilihat ya teman-temannya, mereka yang sudah ketiduran dibangunin ya, nggak boleh tidur belum selesai acaranya. Puji Rahayu. Salam. Puji Rahayu masih dari mana pak ya? Diusat atau diusat? Diusat. Oke. Faisal Kurota, ayo Faisal. Baisa dari Murota Ayun. Tahun depan kita ke Cikopak. Sugan, amin. Amin dong. Kita doakan ya, mudah-mudahan acara ini bisa terus berlangsung. Baisa Murota Ayun. Kalau menjadi promosi Cikopak. Baisa. Farhan Murota Ayun. Farhan dari Murota Ayun. Ayo anak laki-laki harus pada ini. Farhan, Dahlan, Murota, Dahlan. Dahlan dari Murota Ayun. Siapa? Kikir, Murota, kikir. Faisal. Salam, enggak, salam. Salam. Selanjutnya siapa tadi? Fikri siapa? Farhan, ini udah. Ini Farhan. Mana yang Farhan, mana yang Dahlan? Ini Farhan. Dahlan. Ini yang jalan di sini siapa? Fikri ya, bukan? Dikir. Yusuf Fauzan, silakan naik. Abdul Aziz Murota. Yusuf Fauzan dan Abdul Aziz, segera naik. Aman Murota. Tidur, ya udah diwakilin sama ibu aja, nggak apa-apa. Kasihan kalau tidur dan masih kecil mah, nggak usah di. Wahidin Murota. Ah, Wahidin yang tadi ngaji ini, ngajinya bagus, luar biasa. Lima, Blanko. Mangga ibu di wakilan saja yang terhormat. Mulyadi Murota. Ini siapa? Neng, alhamdulillah ya. Wah, ini siapa ini? Mulyadi mana? Mulyadi mana Mulyadi? Wah, nama belakangnya sama nama seperti mantan Bupati Purwakarta ya? Mulyadi. Murota, next siapa? Oke. Ah, jadi kelihatan muka-mukanya kalau di iya. Mulyana, Murota. Mulyana. Fauzan, Murota. Mulyana dan Fauzan. Ada dua Fauzan gitu ya. Siti, Murota. Indri, Murota. Madaba nanti, tenang, nanti dipanggil. Sekarang Murota dulu. Siti, Indri, Murota siap? Siti dan Indri dari Kudova. Eva, Murota. Eva. Adi, Murota. Adi. Nopi, Murota. Nanti pas nyampe ke sini bilang namanya siapa?
Ya, sebutin namanya ya. Adit. Ini siapa nih? Adit. Adit Soko Jawa. Oh, Adit kan campur nih, Adit. Kelas apa sekolah Adit? Rofi Kurata. Rofi dari Kurata Ayun. Kemudian siapa lagi? Teti Kurata. Teti. Jamilah Kurata. Jamilah. Jamilah. Aisyah ada nggak ya Aisyah? Rima Kurata. Rima. Nanti Madaba juga dipanggil ya, tenang ya. Raga. Mulai penuh. Ada ini. Raga Kurata. Ada. Tenang saja semua kebagian di sini. Adi Kurata. Adi dari Kurata. Majid. Wah ini siapa nih? Majid Kurata. Siapa? Gaya. Raga. Septian. Majid. Kurata. Septian. Septian. Jadi naik panggung langsung bilang saya. Ya, langsung sebutkan namanya ya. Ya, Ohal. Apalagi kalau laki-laki harus tegas. Nama Kurata. Saya siapa? Siapa? Siap gitu. Majid. Majid. Septian. Septian, mana Septian? Nah, Septian. Kurata. Kawal sama Pak Ade ya, Septian. Ini latihan menguji mental kalian ya. Ayo Pak Septian. Tadi kata Teteh Jihan jangan apa Ali tadi jangan. Jangan rendah hati. Iya. Amel Kurata. Fawas Kurata. Jangan rendah diri, maksudnya kalau rendah hati mah harus. Rendah diri. Iya Pak. Jangan rendah diri. Kalau rendah hati mah harus, kita harus rendah hati. Harus optimis, harus optimis, betul. Jangan sombong, sebab Gusti Allah itu sombong. Farid Kurata. Farid dari Murata. Naila Kurata. Nali Naila. Naila ada. Fahir. Milda Kurata. Alhamdulillah ya, ternyata anak yatim ini dari usia balita sampai yang sudah Milda. Semuanya ada, alhamdulillah. Vera Kurata. Vera. Vera. Devira Kurata. Devira. Vera. Devira. Mila, Milda. Lulu Kurata. Lulu, Lulu, Lulu. Sebut satu kan, sah atau tidak sah? Sah. Kepenuhan suara. Oke. Lulu, Lulu, gua. Lulu Kurata, Kurata. Mana Lulu? Ya turunan kalau Kang Arif yang lagi duduk, mangga. Elsa, wah oh, dikit lagi nih. Elsa. Elsa. Abis ini Madaba semua nih. Elsa. Oh. Kurata. Elsa Kurata. Aldi Kurata. Aldi dari Kurata. Aji Kurata. Aji Kurata. Nah ini Madaba, Ramdan Imbardin. Oke, Ramdan dari Madaba. Ayo nih, anak hidupnya Abah Budiman. Aji Kurata. Aji dari Kurata, silakan naik. Ini siapa? Aji. Kau ini? Firda. Firda dari mana? Firda Kurata, ini yang rumah ini Ramdan. Ramdan dari Madaba ya? Madaba? Ya. Firda dari Kurata, silakan naik. Kalau tidak ada, tolong diwakili oleh pengasuhnya. Naila Kurata belum nih, ayo naik. Gitu weh. Adi Kurata. Adi. Adi Kurata. Firja. Kurata. Ya. Farid Kurata. Farid. Farid dari Kurata. Biaslah. Ah, mohon bias, nanon usah diwakili saja lah. Supada wasis, ya. Ju, 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 Ju Herman, mana Ju? Ju Herman. Ju, Ju dari mana? Kurata. Kurata, dan Ju. Ahmad. Ju Herman. Ahmad Kurata. Ju Herman diwakili oleh Pak Ade saja, ya. Andi Kurata. Ahmad, balik diusap mantan. Mantan. Kembali kita Pak Ade yang usap lihat. Adam Kurata.
Adam. Tri Egi Kurota. Cuma ada batu tadi menuju enak jadi tenang masih ada ya. Ada. Tenang saja. Pasti semua kemudian. Andi Kurota. Musik masih ada ya di sini. Ada. Tri Egi, Adam, Ahmad, untuk Kurota semua. Adi, Naila. Ini pasti Naila. Ini siapa? Naila. Ya. Tri Egi, oh cewek kirain cowok. Tri Egi. Naila, katanya siapa Naila dari Brunei? Adam dari Kurota, Adam dan Naila. Mangga, mangga. Di aturanan sesegera mungkin. Adi, Naila, Adam, Ahmad dari Murota semuanya. Silakan. Kalau tidak ada, tolong sama pengasuhnya, Mama Ade atau siapa diwakili saja, nggak apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Dari Siti pengasuh. Nurjana, Madawa. Ayo, Madawa, Madawa, Siti Nurjana naik. Rafli Saiful Aziz. Ada ya? Tapi Naila, silakan perwakilan dari Murata yang biasa saja oleh pengurusnya. Ini siapa? Oh, ada. Salam buat Hawa. Ada Tenda Hawa. Siti Nurjana ini ya. Siti Nurjana, adiknya ikut. Rafli Saiful Aziz. Naila. Ini Rafli. Ya, siapa lagi kau? Ada tak? Sebutin. Rafli. Rafli apa? Rafli apa? Zahdan. Madaba. Zahdan. 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 Rifki Samsul Haq. Rifki Samsul Haq. Madaba. Ira. Madaba. Ira dari Madaba. Ah, sekarang bagian Madaba semua banyak. Ya, ada abisnya sih semuanya. Ada abisnya sih. Ahmad Yasin. Ahmad Yasin. Mana Pak? Mana Pak? Asep Jaka. Mana Pak? Asep Jaka. Asep Jaka. Agung Wijaya. Agung Wijaya. Mana Pak? Alvin Pamungkas. Alvin Pamungkas. Mana Pak? Alvin Pamungkas. Renal Rensel. Renal. Rena, silakan Rena. Irfan, Madaba. Irfan. Renal Rensen. Namanya keren ya, Renal Rensen. Kang Ali waktu mulanya suka minum Rensen. di Rensen itu kalau ini. Kalau masuk ke rumah sakit. Ronsen apa? Oh, nama Ronsen. Rena. Oke. Okay. Irfan. Mudah-mudahan ada di Presiden Republik Indonesia nanti Rena ya. Amin. Rena nggak salah itu. Dira. Dira. Dira, Dira, mana Dira? Ayo, Dira, Dira. Dira. Ada Bang. Dira Sibandi. Ade Ahmad. Ade Ahmad. Bapaknya Bapaknya Ade Ahmad. Ade Ahmad. Adi Ihsan. Ada Bang. Oh, Dira itu laki-laki ya, Dira perempuan. Dira. Dira. Arif Saifuddin, Arif. Arif Saifuddin. Ada apa? Ajun Adi Kisan. Adi. Siapa? Januar Tornado. Mana tadi? Januar Tornado, mana? Januar Tornado. Siapa? Januar Tornado.
lahirnya bulan Januari ketika ada angin tornado nih katanya. Januari tornado. Rizki Anugrah. Rizki Anugrah. Ini saya prediksi bapak punya toko namanya toko Rizki Anugrah. Rizki Anugrah. Raden Darius Permana. Oke. Raden Darius Permana. Nana Mulyadi. Nana Mulyadi. Ketan. Hati-hati deh, hati-hati. Gilang Ramadan. Gilang Ramadan. Nah, ini pasti bisa main drum nih Gilang Ramadannya. Alif Al-Farizi. Alif Al-Farizi. Alvin Ardiansa. Alvin Ardiansa. Madaba. Madaba. Anggi Setiawan. Masih di Madaba. Anggi Setiawan. Anggi Setiawan mana Anggi Setiawan? Alvin Ardiansa. Anggi Setiawan mana? Hafiz Madaba. Riko. Riko, Riko. Nama samaran saya. Wow. Ya, aku dulu ketahuan sekarang. Ya. Waktu masih di Kumase namanya Riko dulu. Ya. Enak itu di Kumase namanya. Saya belum pernah yang terjatuh gitu. Mahdi Madaba. Latifuddin siap-siap ke atas, Latifuddin. Latifuddin. Latifuddin saya prediksi jadi Asda 3. Namanya saya Riko. Riko dan Okta dulu itu. Oh, Okta yang terhadir. Siapa namanya? Nah, Latifuddin dulu aja yang ada. Calon Asda 3. Ya, mudah-mudahan. Saya putih. Ini siapa namanya, Dek? Cok, tunggu dulu. Son Haji. San Haji, San Haji. Padli, Pada Balodaya. Ah ini Padli. Iya. Reza. San Haji, Reza. Khairon. Khairon. Coba dulu nih. Siapa siapa? Reza apa? Ini Reza nih, ini siapa? Coba ada kesini ngeliling, langsung turun. Ya, silakan. Udah dapat, silakan salaman. Riko mana Riko? Eh saya. Udah Riko mata. Bayu mana Bayu? Bayu. Mahdi. Kalau ke depan. Semua di belakang kasih ya. Salam. Oh udah, akhirnya dapat juga Mahdi. Bayu. Bayu. Ini siapa? Siapa? Bayu, Bayu. Hai Ron. Hai Ron. Ron. Hai cepetan Ron. Riko. Jangan kemana-mana dulu deh, masih ada hiburan lagi. Nanti kita nyanyi-nyanyi lagi abis ini nih. Abis ini duduk kembali, nanti ada pembagian nasi kotak. Ah, ya. Tapi dibawa pulang ya. Nasinya dibawa pulang, tidak boleh dimakan di sini ya, karena tempat ini harus. Ahmad Kolota Ayun. Ahmad Kolota Ayun. Ahmad dari Kolota Ayun, kalau tidak ada diwakili saja, mangga oleh maksudnya. Khairon ada Khairon? Khairon dari mana? Khairon ada, kalau nggak ada perwakilan dari mana apa siapa pengurusnya? Khairon kalau tidak ada diwakili saja. Iya, sama Pak Ade aja diwakili. Ini siapa kan? Khairon, Riko mana Riko? Mana Riko? Oke siap. Silakan kembali ke kursi ya. Oke. Okay. Alih-alih tunggu nanti kami bagikan nasi kotak. Ya. Duduk aja duduk. Duduk aja nanti nasi kotaknya dibagikan ya. Alhamdulillah, Cok, sambil nunggu nasi kotaknya ada hiburan lagi. Oke, terima kasih yang sudah. Absurdun ya teman-teman dari all komunitas yang berada di sana betul, luar biasa sekali ya.
Purwakarta. Nelayan Purwakarta yang siap untuk memberikan bantuannya berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung di Purwakarta. Oke, kita akan hiburan lagi pada teman-teman dari Al Hidayah Band, silakan. Kang Boria dan teman-teman segera bersiap bantu distribusi nasi, ya. Sini sebelah sini. Sambil mendengarkan hiburan musik, nasi kotak akan dibagikan kepada adik-adik semua, ya. Dan mudah-mudahan dibawa pulang, tidak boleh dimakan di sini, ya. Ya, karena di sini di rumah ini tidak boleh ada kegiatan makan minum, ya. Harus steril, karena tempat ini sudah dirancang sedemikian rupa supaya bersih, rapi, ya. Supaya enak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya nanti. Kecil sekali. Tapi betul. Mungkin ini ada-ada udah ada yang ngapung. Betul, tidak lama. Nah, jadi kita hibur dulu lah, ya. Kita hibur dulu oleh Al Hidayah Band selalu dua lagu sambil pembagian nasi kotak yang nanti akan dibawa pulang oleh adik-adik. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Semesta Purwakarta Berbagi ini bisa bermanfaat, ya. Amin. Betul, bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membalas kebaikan para donatur. Yang sudah memberikan santunan kepada anak yatim ini. Ya, dan mudah-mudahan juga ini kegiatan nantinya akan berkelanjutan, ya. Betul, ya? Tidak hanya tahun ini, ya, saja, ya. Tahun depannya mudah-mudahan lebih banyak lagi. Betul, lebih baik kalau tiap bulan kita. Oh, lebih bagus. Karena ya di Purwakarta ini banyak juga anak yatim, bukannya teman-teman yang di sini, ya. Ada berbagai yayasan. Betul. Kalau tiap satu kecamatan satu yayasan saja kan berarti ada 17 yayasan, ya, yang akan kita sanggupi bergantian nanti, ya. Insya Allah, mudah-mudahan dari rezekinya kita makan. Amin, ya Allah, ya Amin. Oke, di atas panggung sudah ada Al Hidayah Band, sudah ada penyanyi cantik kita Jana Latas, ada juga penyanyi ganteng kita Boy Kuban, ya. Ada Yogi sama. Ya, tidak asing lagi mungkin, ya. Betul. Maaf adik-adik, sesuai bloknya, ya. Blok Purwota sebelah sini, kan? Purwota sebelah kanan, dan mudah-mudahan pada tahun depan Purwakarta Yatim Piatu Day 2021 bantuan untuk anak-anak adik-adik yatim piatu bisa lebih maksimal lagi. Tahun ini kami hanya bisa mendonasikan untuk 100 anak yatim piatu. Mudah-mudahan tahun depan bisa 1.000, tahun depannya juga bisa 10.000. Amin. Ya Allah, amin. Semakin banyak orang yang tergerak untuk peduli dan berbagi. Untuk itu kami akan bapak-bapak nanti kartun dari bapak-bapaknya disimpan dulu, ya. Kami mohon untuk membagikan simbolis dari para dermawan yang sudah berjalan pelani, yang sudah mengumpulkan sejumlah donasi untuk 100 sampai 300. Akan kami panggil berdasarkan nama dan yayasan. Mohon adik-adik siap, ya, dipanggil. Ini. Kita akan panggil 6 orang anak dari 3 dari Kuroto Ayun, ada Sukandar, Puri, dan Elsa. Silakan untuk naik. Sukandar, Puri, dan Elsa supaya naik ke atas panggung. Kemudian dari Madaba juga 3 orang. Dari Madaba kita panggil ada Siti Rohmah Sari dan Amanda Jahra serta Silvi. Dari baca puisi, kami panggil lagi.
Center, Puri dan Elsa dari Pulau Payung, silakan segera naik supaya dipercepat, tolong dibantu oleh para pengasuhnya. Kemudian dari Madaba, saya panggilkan Siti Rohmasari, Amanda Jahra, dan Silvi. Kalau tidak ada, tolong perwakilannya saja barangkali ya. Mohon segera dibantu. Kepada Sukandar, mana di hukumanan ini ya, tolong dibantu. Secara simbolis akan diberikan. Maka di hukumanan Pak Asda untuk secara simbolis memberikan santunan pertama untuk Sukandar dari Pulau Tayun, ya. Ya, Pak Asda juga akan mendoakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Kemudian untuk Puri, kami mohon kepada Bapak Kapten Amar secara simbolis memberikan Puri ini dari Pulau Tayun. Kemudian Bapak Kompol Ahmad memberikan kepada Elsa dari Kurota Ayun juga. Elsanya mana ada? Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Kemudian Bapak perwakilan dari Kementerian Agama ya, dari Kementerian Agama untuk memberikan kepada Siti Rohmasari dari Madaba. Oke. Terima kasih. Kemudian Bapak perwakilan dari KPU untuk memberikan kepada Amanda Jahra dari Madaba Lodaya. Dan kemudian yang terakhir kepada Bapak Ketua TSK SPSI Bapak Rahmat kepada Silvi dari Madaba Lodaya. Oh ini yang kecil. Silvi udah Silvi. Alhamdulillah. Sambil didoakan juga Pak Ahmad, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dipoto bersama dulu barangkali, silakan untuk dokumentasi. Maka lebih dekatkan lagi. Ya, masih physical distancing, tapi kenal-kenal sedikit-sedikit mah. Memberikan santunan kepada 6 orang anak-anak yatim piatu dari 2 yayasan. Iya. Ini masih ada foto bersama. Oh, foto bersama lagi khusus anak yatimnya. Enggak, dibantu oleh inisiator. Si ingin lebih foto itu. Ini juga dua tim kami di lapangan yang door to door dari panti ke panti, dari warga-warga membagikan nasi kotak dan sejumlah santunan untuk yatim piatu. Ya. Mereka terima kasih dari Purwakarta berbagi ya. Ya. Purwakarta berbagi ini nanti masyarakat relawan Purwakarta Pak. Nah, volunteer sukarelawan. Ya. Kamboria ini dengan input ini adalah sebuah grup di Facebook yang anggotanya sudah puluhan ribu ya, dan perannya sangat luar biasa dalam mencapai informasi di seputaran kota Purwakarta. Silakan difoto lagi bersama tentu saja antara para relawan, para pejabat dan anak yatim piatu, dan ada MC 2 orang di sini yang ikut berfoto juga.
Pak Ahmad, juga bapak-bapak perwakilan dari KPU dan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, serta juga Kang Rahmat dari TSK SDSI Purwakarta. Untuk bapak-bapak pejabat yang sudah memberikan santunan secara simbolis, dan perlu diketahui juga bahwa santunan tersebut sebagian berasal dari Bapak Rahmat Saifuddin mewakili PC TSK SPSI Kabupaten Purwakarta, alhamdulillah, dan kemudian yang sebagian lagi adalah titipan dari dari Ibu Taktin Robiatin. Nanti Robiatin ini salah satu warga masyarakat Purwakarta saja, alhamdulillah, alumni dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Mudah-mudahan yang sudah memberikan santunan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya berlimpah. Ya, karena yakin tadi seperti saya bilang bahwa berbagi bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Malah insya Allah akan. Tadi kata PT Jihan, jangan rendah hati. Amel, Kurota, Pawas, Kurota, jangan rendah diri. Maksudnya kalau rendah hati harus rendah diri. Iya, jangan rendah diri. Kalau rendah hati mah harus kita harus rendah hati. Harus optimis, betul. Jangan sombong. Gusti Allah gitu sombong. Parit, Kurota. Parit dari Kurota. Naila, Kurota. Dari Naila. Naila ada. Devira, Kurota. Devira. Vera, Devira. Mila, Milda. Lulu, gua. Lulu Kurota, Kurota. Mana Lulu? Yang tunangan sama Kang Arif yang lagi duduk, Pangga. Elsa, oh, dikit lagi nih. Elsa. Elsa, abis ini madaba semua nih. Elsa. Oh, Kurota. Elsa Kurota. Aldi Kurota. Aldi dari Kurota. Aji Kurota. Aji Kurota. Nah ini madaba Ramdan Imbardin. Oke. Aldi Kurota. Moji kerjanya ya abis ini. Ada. Tri Egi. Adam, Ahmad, itu Kurota semua. Adi, Naila, ini pasti Naila. Ini siapa? Naila. Iya. Tri Egi, oh cewek, kira-kira cowok. Naila, katanya siapa Naila tadi belum naik? Ada. Dari Kurota, Adam dan Naila, mangga. Di aturanan sesegera mungkin. Adi, Naila, Adam, Ahmad. Dari Kurota semuanya, silakan. Kalau tidak, Ade Ahmad, Adi Ihsan, siapa? Oh, dia tuh laki-laki ya, dia perempuan. Iya. Iya. Arif Saifuddin, Arif Saifuddin. Ada dok. Lanjut Adi Ihsan, Adi. Siapa? Januar Tornado. Oh, ada ini. Januar Tornado mana? Januar Tornado. Siapa? Ini Januar lagi Tornado. Lahirnya bulan Januari ketika ada angin tornado ini kelihatannya. Januar Tornado. Rizki Anugrah. Rizki Anugrah. Ini saya prediksi bapak punya toko namanya toko Rizki Anugrah. Rizki Anugrah. Raden Darius Permana. Oke. Raden Darius Permana. Nanang Mulyadi. Nanang Mulyadi. Hati-hati deh, hati-hati. Gilang Ramadan. Gilang Ramadan. Nah, ini pasti bisa main drum nih Gilang Ramadan. Alif Al-Fawzi. Alif Al-Fawzi. Alvin Ardiansa. Alvin Ardiansa. Madaba.
Anggi Setiawan, masih di mana, Mbak? Anggi Setiawan, mana? Anggi Setiawan, mana? Hafiz, mana, Mbak? Riko. Nama samaran saya. Ya, abang dulu. Ketahuan sekarang. Ya. Waktu masih di rumah saya namanya Riko dulu. Ya. Enak ya sempat di rumah saya kan. Saya belum pernah di tingkat dulu. Mati, pada Pak. Riko. Lati Pudin siap-siap ke atas. Lati Pudin. Lati Pudin, saya prediksi jadi Asda 3. Namanya apa saya mulia? Riko dan Okta. Oh, Okta nak hadir. Siapa namanya? Ya, Lati Pudin dulu aja yang ada. Calon Asda 3. Ya, Bapak saya Ini siapa namanya, Dek?